maju, terus ke harapan, satu impian, nyawa sesungguhnya saya memilih untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana saya nak memberi pengiktirafan serta pengakuan betapa penting lagi besar peranan PDRM sebagai salah sebuah institusi tonggak negara kita. Ada sekumpulan dalam masyarakat kita yang sanggup berkorban, berkhidmat, menjaga keamanan, keselamatan negara kita. Dan ini semua telah menyebabkan kemungkinan memungkinkan kerajaan merencanakan pelbagai-bagai dasar rancangan Malaysia ke-5 satu demi satu. Sehinggalah kita berada dalam pusingan terakhir untuk membawa negara kita ke arah status negara maju. Di sinilah letaknya cabaran pada PDRM. Bagaimana PDRM juga perlu melalui proses transformasi dalaman yang akan membolehkan PDRM berdepan dengan cabaran masyarakat dalam transition. Masyarakat yang meletakkan harapan yang begitu tinggi pada PDRM untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam negara kita. Percayalah bahawa kerajaan akan membantu PDRM untuk membangunkan keupayaannya dalam erti kata yang sebenarnya. Kerajaan ada juga kekangan, constraint-nya. Constraint kewangan tu ada batasnya, tapi dalam keadaan yang termampu, kita harus dan patut menyokong PDRM untuk lebih berjaya lagi, insyaAllah. Maknanya kalau kerajaan bantu PDRM, PDRM akan bantu kerajaan dan negara. Sama-sama kita jayakan kepentingan kita untuk membawa negara kita sebagai sebuah negara yang terselamat, aman, harmoni dan mempunyai masa depan yang cukup.